akan disampaikan nama-nama bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kader PDI Perjuangan yang akan maju pada Pilkada Serentak tahun 2024. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Sumatera Utara, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Berapa ini Bang mungkin yang sudah Pak tanggapannya Pak Edi diusung PDIP Pak? Gimana? Tanggapannya Pak Edi diusung PDIP? Alhamdulillah. Artinya tidak jadi kotak kosong semua Pak ya? Gimana? Tidak jadi kotak kosong. Ya, kita kan selalu sampaikan dari awal ya, kita pengen masyarakat itu punya banyak referensi. Tentunya kita ngebangun Sumatera Utara punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan. Tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat. Nanti tinggal masyarakat yang memilih. Akan disampaikan nama-nama bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kader PDI Perjuangan yang akan maju pada Pilkada Serentak tahun 2024. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Sumatera Utara, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Artinya tidak jadi kotak kosong semua Pak ya? Gimana? Tidak jadi kotak kosong ya, kita semua. Kan selalu sampaikan dari awal ya, kita pengen masyarakat itu punya banyak referensi. Tentunya kita ngebangun Sumatera Utara punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan. Tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat. Nanti tinggal masyarakat yang memilih. Akan disampaikan nama-nama bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kader PDI Perjuangan yang akan maju pada Pilkada Serentak tahun 2024. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Sumatera Utara, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Berapa ini Bang mungkin yang sudah Pak tanggapannya Pak Edi diusung PDIP Pak? Gimana? Tanggapannya Pak Edi diusung PDIP? Alhamdulillah. Artinya tidak jadi kotak kosong semua Pak ya?
gimana? Tidak jadi kotak kosong. Ya, kita kan selalu sampaikan dari awal ya, kita pengen masyarakat itu punya banyak referensi. Tentunya kita ngebangun Sumatera Utara punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan. Tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat itu. Nanti tinggal masyarakat yang memilih. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Sumatera Utara, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Gimana? Tidak jadi kotak kosong. Ya, kita kan selalu sampaikan dari awal ya, kita pengen masyarakat itu punya banyak referensi. Tentunya kita ngebangun Sumatera Utara punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan. Tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat itu. Nanti tinggal masyarakat yang memilih. Bengkulu, Bapak.